dihukum dengan seberat-beratnya dengan hukuman mati. Kami keluarga sangat senang dan adalah obat untuk obat luka hati dari pihak keluarga setelah ketemunya pelaku ini, dan kami berharap pelaku ini sudah ditangkap dan juga diadili dengan secara seksama sama kepolisian atau keadilan. Harapannya pelaku Pak dihukum gimana Pak? Ya, kalau harapan kami pelaku ini harus dihukum dengan seberat-beratnya dengan hukuman mati. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.